Ya Bu, bisa dijelaskan Bu, ini kegiatan yang dilaksanakan hari ini apa aja Bu? Untuk distribusi logistik dari KPU ke kecamatan yang dikawal oleh TNI Polri, kita sudah menjadwalkan 3 hari, jadi penjadwalan dimulai hari Minggu untuk 5 kecamatan, Padang Batu, Loksado, Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Hari ini adalah jadwal hari kedua untuk distribusi dari gudang logistik KPU Kabupaten Nusa Selatan ke 5 kecamatan, berikut Sungai Raya, Sipur, Kalumpang, Angkinang, dan Telaga Langsat. Jadi untuk hari terakhir nantinya akan ada distribusi satu kecamatan, Kecamatan Kandangan. Ya. Nah, dari semua kecamatan yang telah didistribusikan logistik ini Bu, kira-kira daerah mana saja Bu yang dirasa sangat sulit ini Bu, yang untuk mendistribusi? Kalau untuk distribusi logistik seperti tahun-tahun kegiatan pemilu ataupun pemilihan, kita memperhatikan secara penuh dan berkoordinasi kepada pihak TNI, kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahwa untuk lokasi yang agak sulit dijangkau karena tidak bisa ditempuh melalui roda 4, cukup roda 2, itu ada di TPS 3 Haratai di Desa Kadayang. Kemudian untuk satu di daerah Bajayau, Bajayau Lama juga menjadi perhatian kami karena distribusinya kan menggunakan armada air, lotok.